awam, kami semua daripada Majlisum Putra Jaya bersama dengan 20 orang anggota Jabatan Universiti Pulau Pinang dalam sekolah ini pada pukul 12.00 pagi. Tangkapan yang kami lakukan, 12 orang warga asing, 5 warga negara Vietnam dan 7 warga Cina. Kita dapat menunjuk kedatangan kita dan mereka cuba untuk mengelakkan untuk diserbu. Dan kita terpaksa memberi amaran kepada mereka sekiranya pintu tidak dibuka, kita akan pecahkan pintu. Tapi Alhamdulillah, mereka dengan cara diplomasi kita, mereka buka pintu dan kita masuk untuk buat sekuat. Tujuan kita itu memperkasakan lagi bahawa Akta Pembentangan Orang dan meningkatkan usaha ke arah membentras eksploitasi di bawah Akta Pembentangan Pembentangan Orang dan mengikutkan. Dan di bawah Akta Pembentangan Orang 2007.